Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember kembali menunjukkan dosen menjadi guru besar. Kegiatan ini digelar di gedung kuliah terpadu lantai 3 pada Kamis 23 November 2023. Profesor Dr. Nur Solihin dikukuhkan menjadi guru besar di bidang ilmu sosiologi hukum Islam. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Rektor UIN Has Jember, Profesor Hepni. Profesor Solihin merupakan dosen pengajar di UIN Has Jember. Dalam orasinya, Profesor Solihin menyampaikan tentang living hukum Islam di Indonesia, telaah sosiologi hukum Islam dalam kontestasi, ideologi, dan transformasi. Ia juga menyebutkan bahwa realita hukum Islam mulai diterima oleh masyarakat Indonesia karena dianggap lebih efektif diterapkan untuk masyarakat dalam konteks keadilan. Saya kira hukum Islam di Indonesia sudah mulai diterima ya oleh masyarakat, terutama oleh negara, karena melihat bahwa hukum Islam ternyata juga efektif bagi umatnya. Ini terbukti dengan pilihan-pilihan hukum. Kita ini kan boleh memilih hukum positif umum atau hukum positif yang dari Islam, terutama hukum yang bersifat keperdataan. Profesor Solihin menjadi guru besar ke-22 yang resmi dikukuhkan. Rektor UIN Has Jember, Profesor Hepni mengatakan, dengan bertambahnya guru besar akan memberikan dampak yang positif bagi kampus. Selain itu, guru besar juga memiliki wawasan yang luas. Dengan ini diharapkan dapat memberikan temuan dan konsep keilmuan baru bagi mahasiswa. Masalah menjawab keberadaan guru besar itu kan memang diharapkan untuk memberikan